Sekedar iklan guys, jika kalian mau cari-cari sepatu bola second atau baru, kalian bisa pantengin IG kami di Mikaela Sport. Info lebih lanjut bisa cek link di bawah ini guys. Makasih. Baca. Yang berada di kursi serangan Arif Ozen, Ricky Pato, Ujung Gemila, dan Chandra Winata. Pertanda tim menegar. Boswin didukung langsung lepas kabila Asep Hidayat, waktu kepala desa dari Desa Cangir. Rekrutan belanja pemain cukup tepat di mulut ke sebelah atas kebe Bujan Pamugas. Ada nama Dejan Jos, mantan pemain Ambon United, dan juga ada Mai Ismail, pemain jumlah dari KFC Padungan. Bahkan mereka didukung di kejana Bujan Pamugas. Luar biasa untuk Jara Tampunan memasuki putaran ketiga pertandingan dengan serang pemain Kura dan juga Anissa dalam pertandingan terakhir di Bujan Pamugas. Terima kasih Bujan Pamugas, cukup mendari, cukup banter sama Sumatera Anda. Terima kasih tentunya kiriman dari Mang Agus, juga bungkus pemain dari Bumdes untuk gabung, dan juga ada Goreng Pisang, juga ada Dodol dengan ciri khas rasa dari Desa Curugasan Kecamatan Curug. Dan tentunya Bumdes Redasan bagi-bagi hadiah kenang-kenangan cenderamata untuk Anda para bola madia selaku atas tugas setara, dan juga hadir menyaksikan pertandingan di kesempatan sore hari di tendangan bebas hadap si bola pemain nomor punggung 8 lewat panik, tentunya setara yang akan mencoba melakukan tendangan bebas hadapi bola pemain panik. Kembali masuk panik, tentunya setara pemain Buddha tertunggu kecepatan PSGP tunggu ke belakang. Sebuah tendangan sudah dilakukan, bola tunggu pemain belakang tertunggu kecepatan anak Raja Ali lepaskan tendangan pemain teman tunggu sepulihkan headset pelaku berjalan mulus. Dia tunggu kesebelasan dari klip PSGP maupun tunggu kesebelasan anak Raja dalam pertandingan di kesempatan dengan lain kedatuk pun belum terbuka gol pembuka dalam pertandingan terakhir di Putra Kampungan. Terima kasih Bojong Pamuka, cukup kasih tentunya terima dari Bang Mudi. Mudah-mudahan dagangan Bang Budi laris dan penuh berkat, tentunya telah pertandingan sehari ini. Tendangan bebas ke Kapu Tano, Kapten Kecerdasan Lingga Asade. Lepas ke tendangan bola, tepat dalam tangkapan Bisa. Juga kertas berwarna merah, Rp100.000 umpam pelabuh dari Bapak Lira Utur Samsuri. Kepala desa dari Desa Pelasari, yang terserta memberikan total literalitas tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita kembali ke lapangan tentunya setara. Terima kasih tentunya kiriman dari Bapak Lura Utus Samsuri dan juga Bapak Lura Ipang tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Datang mencoba Evo Vetran arahkan bola ke kiri nomor punggung 21 tadi tentunya lewat pemain kepada tentunya kogak tentunya setara. Kembali ke pelatihan selalu mantan arahkan bola ke kiri tentunya setara dan kanan dilakukan para pemain dari tungkuri kesempatan PSGP. Angkat timbang melambung bahaya, tidak jadi bahaya tentunya si Angir. Boim ditarik keluar, masuk Arif Obed nomor punggung 12. Baik saudara penonton dan saudara pendengar, mari kita kembali sama-sama alihkan kedua belah pandangan mata kita ke seluruh pelosok stadion utama Persija. Baru saja berlangsung tentunya setara pertuan awal mencoba melakukan lewat para pemain pasukan kelang lawan hitam tentu kesempatan anak koreksi Angir tentunya setara kemudian sebab tendangan berbuka bola mentatkan bola setiap pemain tertunggu kesempatan PSGB tentunya setara menikmati foto ini tentunya di barat Persija Bapak Ari Ocong tentunya pemilik manajer dan di kesempatan sore hari ini semua kontrol bola dilakukan datang lewat pemain Adegai tentunya setara. Serangan mencoba dilakukan berbahaya, tidak jadi bahaya. Jarkovic, ejen pemain Anwar Ramang dalam pertandingan besok sore tentunya setara. Kita kembali ke lapangan menata ulang serangan para pemain tertentu kesempatan anak pemain si Angin tentunya setara. Umpan berbahaya, tidak jadi bahaya. Sebuah tendangan
arahkan lewat pemain Teddy Kenji tentu dan setara, Amit Gaki tentu dan setara, mencoba dilewati Riansa mantan pemain dari Perserang Padi Umpat, arahkan dari Ilham Kayami hingga lewat Riansa tentu dan setara, Heri Riansa membangun serangan, angkat umpan terbosan, arahkan dia bola satu pemain Adam Lepo kembali gagal tadi, Adam Lepo Wijaya tentu dan setara, kembali ke perhatikan dari Adam Lepo gerokan Arif Abel, cukup baik, Dean Han kembali masuk Dean kembali gagal terbawa, irama permainan tentunya para pemain ala percaya sebuah tantangan percobaan yang terus dibandingkan bersama Mikaela Sport tempat kami teraga sepapran dalam pertandingan sudah hari ini terhentikan sementara tendangan bebas Anafil lawan senang pemain Lingga Asari lima pagar bercukup patung terancam sementara kawan Kenden Bolo Anafil kembali Lingga Asari Basel Lingga lepaskan tendang ke kawan Bayang ya baik saudara, sementara kita saksikan pertandingan terhadap adu penalti. Penendang pertama dari tim kubu Anak Pernet Jager nomor 2. Ya kita rapikan saudara-saudara, Abi Jaki. Masuk. Ya, pertahanan Abdi Jaki. Berarti pun sempat 1-0. Penendang pertama dari tim kubu PSGP Garuda. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Sementara kali ini nomor punggung 3 Maya ataupun pemain ya, Miley Smile penjaga kawang Ega Sena. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Jaga. Miley Smile dibentangkan saudara. Ya, legenda hidup etnis Tionghoa tentunya. Ya, sementara kembali kali ini Ricky Pato pemain jebolan dari Koni Kecamatan Legok. Ya, jaga Ricky Pato. Banyak saudara-saudara dimanfaatkan penjaga gawang Gunung Bolo. Ya, penendang gol kedua dari PSGP nomor punggung 7 Akel. Ya, kita nantikan saudara-saudara mampu untuk menyamakan kedudukan. Kalau penendang pertama gagal dan juga penendang kedua dari Anna juga gagal. Sementara penendang kedua dari tim PSGP. Ya, masuk. Kedudukan berubah, imbang satu sama. Dan saudara-saudara, kali ini Yoga. Gagalkan Dudung Buluk, Yoga Pratama. Thank you.
memberikan keadaan sementara. Dia masih imbang satu sama. Ini penendang ketiga dan dua tim masih menyisakan dua penendang. Oh, perusahaan mana? Dia membalikkan keadaan kedudukan berubah. Satu Persikota Tangerang. Ya, Dian Hans Novaso Saudara. Penjaga gawang Dinding Buluk. Masuk. Timur Indonesia. Baik, kelahiran Nusa Tenggara Timur. Sementara kembali kali ini mantan penggawa dari Ambon United di Liga 3 Liga Nusantara. Kedudukan kembali berubah 2-3. Kesebelasan PSGP memenangkan pertandingan di kesempatan sore hari ini. Nomor 12 ya, kita nantikan saudara-saudara. Masuk. Garuda penentu kemenangan bagi tim kubu PSGP apabila masuk kedudukan akhir 4-3. Ya, apabila gagal kedudukan sama tentunya saudara. Ya, kita nantikan sementara nomor 20 kali ini Hairul Ramadan, mantan penggawa dari Persikota Tangerang, akan bermain dari Dian Hans tentunya saudara. Hairul Ramadan dan akhirnya kemenangan diraih tim kubu PSGP Garuda Putra nomor 11 terakhir.